Bergeser ke tanah air, Timnas Indonesia sebagai tuan rumah akan melakoni laga pembuka Piala AFF U19 menghadapi Filipina. Selain bertekad jadi juara, event ini juga digunakan sebagai persiapan kualifikasi Piala AFC. Bermain pada laga kedua penyisian grup A Piala AFF U19 Rabu malam, pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri memastikan armadanya siap untuk melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Tergabung di grup A, Indonesia satu grup bersama Kamboja, Timor Leste, dan juga Filipina. Piala AFF U19 akan berlangsung di Surabaya mulai tanggal 17 hingga 29 Juli mendatang. Dalam mengikuti ajang Piala AFF U19 ini, 23 pemain telah dipilih secara objektif setelah datang di Surabaya. Selain pengamatan secara visual saat latihan, pengamatan tim ahli juga diikutsertakan. Kecil apapun kita lakukan, ada pelibatan orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita lakukan psikotes, kita lakukan tes fisik secara detail. Dan saya tidak bicara orang per orang. Yang saya butuhkan adalah hasil terbaik dari individual quality mereka. Itulah yang saya pilih. Jadi tidak berpikir dia pernah punya nama besar, dia pendatang baru, tetapi yang terbaik sesuai yang kita butuhkan.